Kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara memberikan diskon kepada customer. Misalkan kita akan menjual produk tambah rokok misalnya. Kita masukkan RK. Ya. Rokok gudang garam. Kita klik. Kemudian kita pilih. Misalkan satu dengan harga 17.000. Kemudian jika Anda ingin memberikan potongan 1.000 rupiah misalnya secara tunai, klik di sini. 1.000. Nah, ini nilai potongannya. Kemudian klik bayar. 16.000. Kemudian simpan dan cetak misalnya, dan kita tutup. Kita daftar kasir untuk penjualan kepada umum. Kita lihat harga satu bisnisnya adalah 16.000 karena ada potongan 1.000 rupiah.